tuh yang pakai topi hitam, baju gendut-gendut di sini. Ini hebel. Tolong diangkutin sana ya, jangan diam lu. Iya. Kan kenek toh. Iya. Sekarang nih. Iya, sekarang. Bawa semuanya. Hati-hati jalan licin ini. Ya. Sono. Iya. Ini kan buat ditaruhin hebel lagi, angkutin. Hari ini habisin ya. Biar nanti kalau sore datang ditumpuk di sini lagi nih. Bercanda ayah. Jatuh gua. Nah, gitu lagi. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ini siapa nih? Hah? Siapa? Saya ini, Pak Haji. Iya, siapa? Mau ngapain sini? Emang mau nyari kerjaan? Bukan. Kali, ngapain ngaduk sini? Bukan, Pak Haji. Kalau yang begini teman saya mau ngaduk. Masa kuling ngaduk ini kakinya bersih? Tuh, apa begini bukan kuling ngaduk, Pak Haji ya? Mantu. Kalau mantu. Kadang-kadang yang ini bukannya naik semen. Pak Haji. Apa? Maafin lu jangan tersinggung. Ya, ngapain? Iya. Itu. Nggak, ini kesini mau ngapain? Itu kebon. Nih. Kebon, ya kan? Emang kenapa? Lega amat kebon. Ngomong sama anak. Aki-aki lu sendiri tuh. Wih, emang ini udah aki-aki. Woi, udah aki-aki. Boleh dah aki-aki. Ngkong di sini maksudnya. Jadi kita manggilnya Pak Haji apa Ngkong? Ngkong. Ini sebenarnya Ngkong mau Pak Haji sih. Kalau ditemen di aneh kerjaan, sana panggilnya Abah. Berarti Abah Asep. Oh, Abah Asep. Abah Asep Ngkong Haji. Pakai Haji ya. Ngkong. Abah Haji. Jangan pakai King. Abah Haji. Ini mau ngapain nih pada kesini? Ini Pak Haji, maksudnya mas kita berdua ini mau nanya, ono pohon singkong siapa? Oh, dikira mau ngebantuin kerja. Oh, enggak. Kita mau beli singkong. Singkong Abah ini sangkaan ini. Oh. Ngapain maksudnya? Mau dijual enggak, Pak Haji? Dijual. Dia juga mau kagak ini tanaman hias. Lihat no singkongnya no. Oh, daunnya aja kuning, Pan. Ih, kata Jai mah itu udah tua kalinya. Pak Haji, borongin yuk. Kita mau beli. Iya. Borongin hitungnya gimana? Keble kandah semua tuh berapa-apa gitu. Ya. Kalau borongin keble kan mah aneh mah kagak sanggup. Kagak boleh. Emang kenapa? Haram. Haram itu mah. Haramnya dari mana Pak Haji nih? Kenapa? Karena itu di bawah tanah. Majhul namanya. Majhul. Ngkong lu tuh. Haram itu. Pacul itu namanya. Nah, kalau mestinya begini dah. Dicabut dulu. Ya. Iya. Nah, kalau dicabut ada umbinya, umbinya ditimbang. Ah, ya gitu dah. Per kilo. Ya. 1 kilonya berapa? Nah. Tapi kalau hitung pohonnya goblogan kagak boleh. Oh, ya udah per kilo dah. Coba bayangin kalau sepohon dicabut kagak ada ubinya, akar doang gimana? Oh. Ya. Lu bisa nyabut? Oh, bisa nih teman saya gede. Nah, boleh deh coba satu pohon dulu cabut. Ya, jangan-jangan enggak ada umbinya. Nah, kalau saya dicabut satu pohon, boleh dah semuanya dah. Oh, iya dah. Nah, ini dulu cabut dulu satu bagi contoh aja. Ini ada yang umbinya atau kagak? Yang ya. Mana? Yang ini yang kecil. Yang kecil cabut dulu ada umbinya atau Pak kagak? Atau kecil begini mah ada umbinya, Pak Haji. Ada. Atau orang mah yang makanya bagi bukti lu cabut dulu. Atau letik pisannya ubina. Orang mah yang gede, Pak Haji. Yang nanam gua ini. Tahu. Yang belakang gede, Pak Haji. Nanti belakangan cabutnya ini dulu buktiin ada ubinya atau kagak. Pak Haji dia. Aduh, atuh ini, Pak. Letik pisan, Pak Haji. Tapi ubinya gede, cabut aja dulu. Oh, iya udah. Bukti. Jangan-jangan akar melulu. Wah, Pak Haji. Pantesan kata Pak Haji, harus dicabut dulu umbinya. Nah, tapi kalau kayak begini bagaimana ngejualnya? Ya, ini kan cakap tadi bilang kalau dicabut kagak ada umbinya kan ketipu. Iya benar ya. Kata Pak Haji. Coba kalau hitung pohonan tiba-tiba pada patah gini. Iya Pak Haji. Ya udah Pak Haji. Gua juga yang nyabut. Terus. Tuh ini mampuk cok. Kirain lu mampuk. Wah. Aduh, berkah banget nih, Jai. Iya dong, kita cepat dapat banyak. Gua kalau ngelas singkong ingat Kiai, Jai. Hah? Maksud lu Kiai mukanya kayak singkong? PA. Maksud gua, kalau ngelihat singkong ini ingat Pak Kiai, bukan ingat mukanya Pak Kiai. Ya, cok.
Punya ayam satu enak mau digoreng ini ya, masya Allah satu. Waalaikum. Waalaikumsalam. Cok. Masya Allah. Sehat, Kyai. Sehat. Lu kemana baik? Lu kagak main-main lu. Alhamdulillah. Belagu bener. Udah keluar dari pesantren, kagak balik-balik lagi ke sini. Nyaba tuh nyaba. Iya, bis. Nyaba. Yang namanya, ya, kerja di sip. Abah. Emang kerja apa sekarang lu? Security. Security mana? Bang. Bang apa? Bang Midun. Kagak berubah lo. Dari dulu begitu aja kerjaan lo. Gua tahu lo nganggur paling di rumah nggak ngapain. Iya, gini lah. Ajarin bocah punya ilmu mah dikit-dikit, jangan ngayap mulu. Alhamdulillah sih, Kyai. Lu dua-duaan aja lo mesin jahit udah kayak sandal jepit. Ya, namanya juga pengangguran. Kyai. Kenapa? Maksud Ucok datang kemari. Hmm. Ucok tadi kan lagi pagi nyabut ubi nih, mau beli borongin ubi. Oh pagi. Bener borongin. Iya mas nyolong. Oh, jadi dulu kan ikan gue colongin lu mulu zaman nyantri. Iya, tapi itu kan karena lapar. Jarang dikirimin mertua ke orang tua. Jangan-jangan singkong orang lu ambil nih. Kagak, Kyai. Ya itu. Lu tau aja gue dengan singkong bawa beginian. Ya, namanya murid. Ya. Ingat aja sama guru mah, Kyai. Memang kudu begitu, kudu ingat ya. Sama guru mah. Makanya tadi pas Ucok lagi nyabut singkong sama Singjai lagi ngeborongin. Pas begitu ngeliat singkong, waduh inget Kyai. Muka gua kayak singkong dong. Enggak malu. Oh, songong gua samain sama singkong. Ya, Mas Ucok inget singkong ini kesukaan Kyai. Oh iya, emang gua demen banget gua bikin ketuk, kan, gua bikin apa itu kan. Ibunya itu kan sing bikinin singkong mulu. Aduh, aduh. Kalau Ucok lagi bawa benar. Makasih, ngepen. Makasih. Tapi dikit amat tuh bawanya. Mas gini. Ya ilah ilallah. Ini enggak habis 2 minggu, Kyai. Ini maksudnya apa ini? Ini buat Kyai. Oh, bener buat gua? Iya. Halal kan ini halal? Mohon ridonya Kyai. Insyaallah halal. Masya Allah, makasih ya. Cap. Iya, ibu Kyai. Mudah-mudahan berkah lo tambah rezekinya. Emang mau kudu ingat, bilangin Sinjai. Iya. Suruh ingat juga sama gua. Diam lo, diam. Ngomong-ngomong ayam banyak amat, Kyai. Iya, ini gua mau goreng tadinya. Oh, 3. 2. Lah itu. Ini buntut nanas. Oh, ayam, ayam jago. Ayam buntut ayam jago. Ibu, gue nih. Iya. Benar. Ilah, ilah. Makasih tuh kalau begitu. Lu mah jahil, bener jadi kotor-kotor. Gue ngasih yang ikhlas, jangan begini. Udah ini, bentar gue panggil adek gue dulu ya. Nay, ada singkong nih. Bang. Singkong. Apa mau beli gentong? Gentong, singkong. Singkong mana gentong? Nah, ini apa? Ini bukan gentong loh, lihat cucok no. Oh. Waduh, songong sama kakak kelas. Waduh, ini begini-begini gak kakak kelas, nurul pesantren. Ini nurul yang dulu kecil, Gai. Iya, yang dulu kecil lo. Adik gua. Udah gede amat. Udah gede sekarang. Nih, lu bawa. Hati-hati bawanya nih ya. Oh, hati-hati. Lu bawa. Iya. Cuman ini bocah bawa singkong, kita kasih apa nih kira-kira ya? Lu bawa dulu nih, bawa dulu. Ntar apa yang dalam lu bawa sini lu kasih dia. Ya. Ya. Bang, sini deh, Bang. Ada apa nih? Kenapa? Ini enggak ada apa-apa gimana ya, Bang? Masa enggak ada apa-apa dalam? Habis. Enggak ada. Beras enggak ada? Enggak ada. Ya, terus kita kasih apa dong? Kasih ini datang udah bawa singkong, udah bawa apa? Saya kasih apa? Oh, iya, kita kan punya ayam, Bang. Ayam itu. Itu ayam kesayangan gua aja, Bu. Ya, terus gimana dong? Ada sih ayam yang satunya lagi. Kasih dia aja. Enggak apa-apa. Ya udah benar. Enggak apa-apa ya. Ya itu kenapa? Karena waktu udah sore. Ya. Lagian Ucok juga. Janji sama Singjai, Kyai tadi pas ngituin ubi tuh, Pak. Singkong. Jadi mau bayar. Ya udah, tadi sono. Cok pamit Kyai ya. Ya udah. Terus nih. Gua bagi lu satunya ayam nih tuh. Apa? Ayam satu gua bagi. Ayam ini buat lu. Ayam. Ucok coba ngasih singkong doang. Iya, ntar lu kan buat bini lu, buat cinya, buat siapa kan lumayan makan bareng-bareng singkong. Akhirnya Ucok bisa makan enak juga sama anak bini di rumah. Cuma satu, Kyai. Ini satu, satu lagi. Satu aja enggak apa-apa, sayang gue nih. Lu mau juga? Iya, kalau dibagi mah enggak ngapa-ngapa. Lu bawa nih enggak apa-apa dah, gua juga buka lapak. Mau bagi? Udah buat makan. Amin. Makasih ya, Kyai. Pamit, Kyai. Assalamualaikum. Hati. Salam. Makan ayam enak. Cak.
lu udah nyabut belum ubi? Udah beres, gua tunggu senarin lu, lu gak balik-balik. Kan gua tadi dari rumah Pak Kiai gua bilang ke lu. Oh iya. Wah, wah, wah. Lu ngomong-ngomong bawa ayam dari mana lu? Wah, lu gua trigan sama lu nih. Nih, jangan-jangan lu buat bayar singkong nih ayam nih, ya. Ngambil ayam di mana lu? Jai, semiskin-miskinnya gua, sesusah-susahnya gua buat nyuri, buat ngambil, enggak berani, Jai. Dari mana? Haram. Ini lu ingat tadi pagi pas begitu kita habis nyabut singkong, lu pan gua duluan. Ih, lu gua singkong doang. Gua mau ke rumah Pak Kiai. Ini tadi gua dari rumah Pak Kiai. Terus gua kasih, emang ibunya ini enggak ada, adanya adenya si Nurul. Terus gua kasih singkong. Alhamdulillah, Allah Maha Adil, Jai. Terus ya Allah. Oh, ayam Kiai lu ambil. Dengerin kalau gua lagi ngomong. Bikin gua emosi haya. Habis dari mana itu ayam? Gua kan ngasih singkong ke Pak Kiai. Pak Kiai ngebagi gua ayam sepasang. Biar anak bini gua bisa makan yang enak kayak hari ini. Gua ada satu dah kalau dibagi sama Kiai mah. Oga. Kan itu singkongnya kita nyabut berdua. Ada. Cok, kue. Cok atau cok? Oga, cok. Yarin lu cok lu. Hari ini lu tadi bawa singkong ke rumah Kiai dikasih ayam. Ntar lu liatin. Gua mau bawa ke rumah Kiai duren. Pasti kalau gua bawa duren dapatnya lebih dari ayam kambing. Lu ke pasar lu beli duren. Cok, tungguin lu gua nonton kambing ntar lu rumah dari Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jai. Aduh, ayo, alhamdulillah. Awal dari rumah. Sehat apa? Sehat. Dari mana lo? Ini, Pak. Tadi dari pasar. Dari pasar. Iya, dari kebun langsung ke pasar. Ngapain pasar? Buat singkong, Pak. Lu sekarang jualan duren apa nyabut singkong? Kata si Ucok nyabut singkong lo. Bukan jualan duren. Jadi Jai itu sekarang jual singkong. Jual singkong. Berdua. Dua. Ada di kebun, ada di apa, kebun, enggak, ini mau ke pasar tuh, bawa singkong, itu mau pergi, mana, nih, pas ngeliat duren, inget, apa, apa suka duren, kan, duren, kan, tau, bayi, duren, lu, dikit aja, cuma dua ini, si, gampang, mbak, besok, mbak, ada, ini, ya, nah, ini, nih, ada si, Jai, bawa duren. Oh, Bang Jai. Nih, Sinjai buat duren. Alhamdulillah. Makasih, Bang Jai. Bukan topet nih, Jai lagi. Iya. Abang ngasih. Iya, bawa mana? Ntar lu ambil aja yang di dalam apa kek, kasih dia. Kenapa? Apalagi sih, Nay? Dalam gak ada apa-apa, Bang. Gak ada apa-apa. Kita kasih itu ayam, masa iya datang kasih apa-apa, mana mukanya ngarep begitu, pas bener, mudah-mudahan dapetin saya, lebih dari ucapnya Allah, apa kita kasih singkong tadi aja, ya, Bang, kalau tadi itu aja, ya, 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 ya,
Alhamdulillah. Tenang, udah gue siapin buat lu bawa pulang bareng. Ya Allah. Noi, mana bocah lama bener? Ini bang. Ah, ini tadi gua tadi si Ucok datang gua singgung, kita bagi dua bae, lu sarang berapa sini? 1 2 3 4.
5, berarti gua tinggal lu 2 ya. Buat gua pulang, lu bini lu kasihan kasih ini aja apa namanya singkong. Iya. Ya. Iya. Bang Jai selamat menikmati ya singkongnya. Nah, ini singkong coy. Ya, ini singkong buat lu nih ya. Gua lu bawa ginannya baik lu gua kasih 2. Lu main bini lu mana cukup lah ya. Iya. Sudah. Minta dari Kiai. Iya, ya. Makasih duriannya. Iya. Kagak pulang-pulang. Sekalinya pulang ngasih duit cuma 2.500. Pengen makan enak. Lama-lama gua jejerin sambel sama gua liatin deh. Assalamualaikum. Abdul Bang lah. Assalamualaikum. Lewat dulu. Kagak tahu pikiran kita lagi puyeng apa. Assalamualaikum. Ya, si Abang. Ada bini kayak begini orang beri salam. Kirain kita tukang kredit. Aku lihat tuh orang mah. Ngoceh aja. Masa suara suami kagak dikenalin? Lagi itu lu bawa-bawa apaan? Ya Allah bang, lu bawa singkong atau kira-kira ngapa bang? Masa cuma 2 biji, apa yang mau digoreng? Ya, ini gue jelasin nih sama lu nih. Duit banget! Nih, buat duit ayah. Nih, jadi ceritanya begini nih. Duduk apa lu? Romannya sama laki, geli jasa. Iya, ini duduk. Gimana ceritanya, gimana? Nih. Lu kan tadi minta duit. Itu yang gue ngomongin sama lu. Gua tadi dari kebon, tuh habis jual ubi, cucok, bawa ubi ke rumah kiai. Terus? Pulangnya gua lihat bawa ayam. Wah mantep itu, bawa singkong balik bawa ayam. Iya bang, kayak itu gua habis jual ubi, punya duit 100.000. Nah kata gua, cucok aja ubi, dapatnya ayam. Nah gua beliin duren. Gua berharap dapat kambing. Iya mantep. Gua bawa tuh duren ke rumah kiai. Nah terus? Gua dikasih singkong. Lah, gimana ceritanya? Orang dia kagak punya ayam, enggak punya kambing, adanya singkong doang. Terus sekarang duriannya mana? Kagak ada, gua kasih kiai. Duit mana duit? Gua beliin durian. Kambingnya kagak ada juga. Kambingnya kagak ada. Lah, jadi laki kebangetan bener. Mending lu sekarang pergi, kagak usah pulang-pulang. Ini enggak punya duit, enggak mau tahu gua. Ini ada apa ini lu ribut-ribut ini berisik banget dari luar sampai kedengeran. Ini Kiai, ini apa? Kenapa? Itu. Ini. Aduh, saya udah pusing dah pakai ini. Aduh, laki kayak gini. Ada apa? Ini Kiai. Ini kan tadi ngek ke rumah Kiai. Iya. Bawa duren ya. Duren, iya. Iya, kan Kiai nyamproke kucok. Bawa ayam ke rumah Kiai. Kan berangkatnya bawa singkong. Iya. Kiai kasih ayam. Itu yang dari gue, Mang. Pas begitu dia minta nggak dikasih. Andai pikir nih cucok ayah bawa singkong dapat ayam. Dia mikir dia duit 100.000 dia beli durian ke rumah kiai. Siapa tahu dia dapat kambing. Lo mah lu niatnya gue udah salah. Nggak boleh begitu. Ucok tuh datang pagi-pagi ke rumah gue, emang gue lagi ngusap-ngusap ayam. Kalau dipulang kagak bawa apa kan kasihan juga gue. Makanya gue kasih ayam. Ya, makanya lu kudu ikhlas tuh, lihat orang yang ikhlas sama enggak ikhlas. Orang yang ikhlas mah datang ikhlas bawa singkong, pulang dapat rezeki lebih gedean ayam. Lu mah niatnya baru kagak ikhlas, Jay. Jadi? Ya lu makanya rezekinya singkong. Itu balasan orang yang kagak ikhlas. Makanya beragama itu beribadah terus ikhlas. Karena perintahnya begitu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau kita beragama, kita beribadah, kita mau muamalah, mau ngapain pun niatnya ikhlas karena Allah. Niatkan semuanya ibadah. Jadi hasilnya juga wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang yang dekat sama Allah, takwa, ikhlas karena Allah, rezekinya enggak disangka-sangka. Kalau begitu mah mendingan duit lu kasih bini lu daripada lu niat enggak ikhlas ngasih sama gua. Nah, itu dia pakai emang laki-laki kagak tahu.